Cerita menarik seputar pesta pernikahan kembali terjadi. Ada yang berbeda di pesta pernikahan chef satu ini. Seorang chef profesional menggelar pesta pernikahan meriah. Mengenai menu yang dihidangkan, tentu saja banyak yang berasumsi akan banyak makanan mewah dan lezat. Tetapi ada satu menu yang terbilang menarik di pesta pernikahan juru masak bernama Chef Frisco ini. Di pesta pernikahannya, Chef Frisco justru menghadirkan satu menu yang cukup berbeda, yakni ramen cup instan. Ada booth khusus berisi ramen cup instan untuk para tamu undangan yang hadir. Melalui akun TikToknya, chef asal Korea ini membagikan momen tersebut. "Ramen bar at an Asian wedding," tulis Chef Frisco dalam video yang diunggah. Tak disangka, booth ramen cup instan justru menarik perhatian para tamu undangan. Tamu yang berasal dari berbagai negara pun tampak menikmati ramen cup instan tersebut. Senyum bahagia juga terpancar di wajah tamu undangan hingga keluarga pengantin. Ternyata ide untuk menyajikan ramen cup instan di pernikahan ini muncul dari istri Chef Frisco. Meski banyak hidangan istimewa yang tak kalah enak, para tamu undangan tetap tak ingin ketinggalan menikmati mie instan. Tak sedikit yang memuji ide jenius Chef Frisco dan istri untuk menyajikan ramen cup instan di pesta pernikahan mereka. "We had a ramen bar at our wedding.